Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ria Ricis dilarikan ke rumah sakit akibat keracunan makanan hingga harus dioperasi. Ria Ricis keracunan makanan dan dirawat di rumah sakit. Moana nangis banget, pengen temanin ibunya. Kabar kurang menyenangkan datang dari YouTuber Ria Ricis, mantan istri Tengku Rian. Baru-baru ini Ricis dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami keracunan makanan. Ricis mengalami muntah-muntah sebelum akhirnya memutuskan diinstalasi gawat darurat atau IGD rumah sakit. Keluhan muncul karena ia mengonsumsi makanan sembarangan padahal sedang program menaikkan berat badan. Harus dilarikan ke rumah sakit setelah dirinya mengalami keracunan makanan tampak dalam unggahannya di akun media sosial miliknya, Ria Ricis terbaring lemah di rumah sakit. Tangannya tampak dipasangi selang infus. Ria Ricis yang biasanya terlihat ceria dan energik terlihat lemah dan sedikit pucat. Adik dari Oki Setiana Dewi tersebut menginformasikan bahwa dirinya keracunan makanan. "I am okay, cuma keracunan makanan," tulis Ria Ricis pada unggahan Instagram story-nya baru-baru ini. Lalu ada apa dengan kondisi Ria Ricis? Mengapa harus melakukan operasi? Namun sebelum kita lanjut membahas, mohon tekan dulu tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan berita menarik dan terbaru seputar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita bahas. Ria Ricis juga diketahui melakukan tindakan operasi pada saat itu. Ria Ricis melalui unggahan di Instagram story-nya membagikan foto dirinya yang menggendong Moana sehabis melakukan tindakan operasi. "Habis OP gendong anak," tulis Ria Ricis. Sementara di kolom komentar unggahan Ria Ricis, Oki Setiana Dewi sang kakak juga menegaskan bahwa adiknya baru menjalani operasi. Ia juga sekaligus meminta maaf karena tak bisa menemani. "Baru selesai operasi, sehat-sehat adikku sayang, maaf Mbak Oki gak bisa nemenin," ujar Oki Setiana Dewi. Pada unggahan tersebut terlihat anak sematawayangnya Moana yang terlihat setia menemani Ria Ricis. Tak hanya Ricis yang begitu bahagia dengan kehadiran Moana, tetapi kesetiaan Moana menemani ibunya itu membuat haru netizen. One and only, tulis Ricis di akun Instagramnya Ria Ricis 1795. "Jadi malaikat kecil penjaga ibu ya Moana," tutur akun bernama Wilfius Afni. "Syafakillah Icis, semoga operasi lancar dan cepat sehat lagi Moana," ucap akun yang bernama Aruna Minti. Bagaimana komentar kalian? Sekian dari video ini. Terima kasih sudah menonton.